Rakyat menuntut reformasi 100% sekarang, kerajaan jangan berdalih lagi. Gabungan Raya Bersih dan Adil bersih bersama rakan-rakan dari pertubuhan masyarakat sivil, gerakan anak muda serta gerakan mahasiswa dan rakyat hari ini ingin meluahkan kekecewaan dan kemarahan berhubung perkembangan mutakhir pelaksanaan agenda reformasi di negara ini. Dalam kes rasuah membabitkan para elit politik sehinggalah kepada puncak pengurangan hukuman terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak telah menyebarkan api kemarahan rakyat.